Oke, pada video kali ini gue mau unboxing mobil RC yang mau gue upgrade ya. Dia jadi orangnya ini minta upgrade mobil RC-nya ke gue. Namanya Om Rifki. Dia dari Gersik ya. Jadi dia kirim mobilan RC untuk di upgrade. Ini mobilnya kiri, jadi mau di upgrade ke Propo. Kita buka dulu mobilnya. Ini paketnya baru datang ya. Oh, ini mobilnya. Ini udah penyok. Ya, ini dia kitnya yang mau di upgrade nanti, seperti ini dalamnya, dan ini patah, ini ada yang patah ternyata nih. Ini ada yang patah, nggak tahu mungkin dari sarannya atau pas saat pengiriman.
ini motornya masih kecil ya, dinamonya masih kecil, nanti mau di upgrade ke Propo. Dia jadi ini masih kidi ya, si kidi mau di upgrade jadi Propo. RC nya merek apa ini? Ya seperti ini kardusnya, merek apa nggak tahu. Kardus seperti ini 110 ya, ini skalanya 110. Oke, ini adalah bagian penggerak untuk kemudinya ya. Ini gue coba dulu seperti ini, apakah dia bisa bergerak dengan normal atau tidak. Jadi nanti akan dipasangkan di servonya ya, dipasang di sini nanti posisinya. Oke, nanti kita coba apakah dia bisa berjalan dengan baik atau tidak, atau perlu dimodifikasi lagi. Nanti kita tes dulu sebelumnya. Nah, ini dipasang di sini ya. Posisinya seperti ini nanti. Nah, nanti harusnya bisa bergerak seperti ini ke kiri ke kanan ya, untuk kemudinya ya, untuk belok. Oke, ini sekarang sudah saya pasang dan saya tes. Nah, ini sudah berubah menjadi Propo ya. Sekarang dia beloknya bisa pelan seperti ini. Jadi bisa diatur dengan remote ya, beloknya bisa pelan-pelan atau sekaligus. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Oke, nanti kita coba jalankan. Nah, ini jalannya dia bisa pelan-pelan ya, maju mundurnya bisa diatur tergantung dari cara kita menekannya. Kalau kita menekannya pelan, dia akan berjalan pelan, dan bila kita menekannya dengan kencang, dia akan berjalan kencang. Itu pula dengan beloknya, nanti bisa diatur. Jadi ini udah berhasil diubah menjadi apa, Propo ya. RC-nya menjadi RC Propo, yang sebelumnya adalah ini adalah RC Kidi. Ini untuk spesifikasinya saya menggunakan remote OL Toys 10428 remote dan receivernya ya. Ini saya menggunakan remote dan receivernya RC WL Toys 10428 dan menggunakan baterai LiPo 2S 3600 mAh, dan saya menggunakan servo yang udah saya modif. Tentunya dia servonya seperti yang tadi. Nah, ini hasilnya.